Kita selawatan bersama ya. Kita selawatan dan istighfar dulu dengan harapan apa yang ada kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal alamin. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma. Thank you.
saya pribadi bisa mengamalkan apa yang saya utarakan. Amin. Bisa mengamalkan apa yang telah saya pelajari. Amin. Semoga, semoga saya bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Alhamdulillah yang bina itu berkumpul bisa dilupakan. Alhamdulillah. Ini masih kurang bu? Iya bu. Bukan ditanyain gitu makanya langsung down. Mencintai Nabi Muhammad.
semuanya. Wahai
engkau yang aku rindukan, wahai kalian yang engkau yang aku rindukan. Sudah terjadi seperti itu sampai sebelum beberapa kali. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami yang engkau rindukan? Kami itu sahabatku ya Rasulullah. Setiap hari kami selalu bersamamu, setiap hari kami selalu tanganimu dalam susahmu dan senang. Kami berperang berjihad bersamamu. Apakah kami bukan orang yang engkau rindukan ya Rasulullah? Tidak, engkau sahabatku. Engkau adalah orang terbaik di sisiku. Tapi ada orang nanti yang akan aku rindukan. Tapi dia adalah orang yang pinang kepadaku, akan tetapi dia tidak pernah mengganggu. Siapa? Kita lah. Kita yang dititipkan oleh Rasulullah SAW. Loh, sedang yang pernah. Maka dari itu kebanyakan selawat kepada Rasulullah SAW. Maka lagi, saya ayuhul musyaku ke'ilau yang jemani. Wahai engkau yang ingin melihat keindahan Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salah satu cara agar kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana caranya? Berbanyaklah salawat kepadanya. Waya mayyaktubu wisalahu yaqadatahu wa manama. Waya mayyaktubu wisalahu yaqadatahu wa manama. Sallu alaihi wa sallimu. Jika kita cinta kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan menolong kita di dunia maupun di akhirat. Tapi yang kalau kita cinta kepada selain Nabi Muhammad, itu belum tentu menolong kita di dunia, belum tentu menolong kita di akhirat. Kita berharap kepada manusia. Terkadang kalau kita punya hutang terus kita mau melunasi hutang itu dan minta tolong sama teman kita, terkadang kita kecewa karena apa? Kita nggak mau. Kecewa nggak kecewa? Umpamanya saya punya hutang, saya mau pinjam uang sama teman saya untuk nyawarin hutang saya, terus teman saya nggak mau, kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa bantu kamu, kecewa nggak kita? Seperti itulah ketika kita berharap kepada Rasulullah. Tapi Allah dan Rasulullah tidak akan pernah mengecewakan kita selama di hati kita ada keyakinan dan cinta kepada-Nya. Allah sudah ala Muhammad. Lalu kita selawat lagi. Ini selawat apa lagi ini? Masih lama enggak ini? Ini basnya terlalu banyak ini, benar-benar kurang. Basnya terlalu banyak. Masa iya kayaknya suruh kesana? Allah. Jawa Israel. Basnya yang terlalu banyak, mas gini dah, gini dah. Mana. Oke. Jadi saya tuh sama Bunda gak di WA, ketemu web transfer aja gitu. Tuh sudah ada mana? Masih semangat ini gak? Masih semangat? Ini mau selamat? Selamat apa? Cantik gitu ya, karena yang hadir pada cantik-cantik ini yang hadir pada bersinar pokoknya ya, kita nyanyi wajah yang cantik, kita ambil hikmahnya. Allah Muhammad. Wajah yang cantik
akan lebih menarik. Berilah aku yang baik. Nabi Ahmad Nuhardin.
ketika Allah angkat tangannya semuanya, telunjuknya angkat semuanya, coba diangkat telunjuknya. Hati-hati pinggirnya yang belum mandi. Canda. Kalau dia udah mandi tadi kan, udah harus semuanya. Dia angkat semuanya, telunjuknya semuanya. Qul huwallahu. Nanti ketika Allah angkat telunjuknya dan ketika Yahanana sampaikan tangannya sebagai bentuk kegembiraan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Yang sudah ada di mana? Siap ya? Yahanana. Allah, subhanallah.
alhamdulillah saya sekarang merasa bahagia karena disambung dengan sambutan yang masya Allah luar biasa dari Bunda Melis dan media dan para jemaah semuanya yang saya sudah cintai, yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri, yang saya sudah anggap seperti ibu saya sendiri, yang sudah saya anggap seperti kakak-kakak dan adik-adik saya sendiri. Tapi kalau dilihat nggak ada adik-adiknya. Ya intinya sama-sama berdoa semoga Allah selalu menjaga kita dimanapun kita berada ya. Amin. Mohon maaf kami dilakukan hanya seorang biasa, kami dilakukan bukan orang yang luar biasa. Jika kami berkata benar mungkin itu adalah bantuan dari Allah, modal dari Allah, tapi kami jika ada kekurangan dan kesalahan itu adalah kekurangan dari kami sendiri. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masih mau lanjut? Ada bulan Muharram itu ada beberapa hal yang saya diterangkan. Sum, solisil, surah Al-Jaman, Qodwak, Dahil, Rasul Yatim, Ustah, Rasul Tah, dan Rasul Tah. Jadi sekarang ini adalah sesi persedekahan. Jadi kita niati sedekah dari hati kita sendiri berapapun sedekah yang Anda keluarkan, semoga itu menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah. Dan juga kita niati oleh hati kita sendiri yang paling dalam kita nyati, semoga yang saya Allah sedekah, semoga rezeki saya lancar, kerjaan saya di sini diberikan aman. Semoga insyaallah Allah akan berikan lebih. Mana kosong alun yang sudah batin, baliasdat. Rasulullah SAW, mana kosong alun yang sudah batin. Siapa saja orang yang bersedekah, yang mengeluarkan uangnya di dalam sedekah, baliasdat. Maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan. Jadi moga kita sambil selawatan bersama ada teman-teman yang akan menyalurkan sumbangan sedekah. Siap bersedekah ya? Siap. Siap bersedekah? Siap. Ini namanya investasi akhirat. Jangan cuma nabung dunia tok, tapi nabung di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah. Yeah.